Berhenti dekat naik sipar pulai. Ha ni pot-pot bergambar, pot bergambar. Keretanya tercabut. Keretanya tercabut. Masih lagi lulus. Syukur. Syukur alhamdulillah. Mesen lulus lagi. Setakat ni harap-harap berterusan. Insya-Allah, insya-Allah tak ada masalah. Insya-Allah tak ada masalah. Mantap geng. Mantap kali. Woo! Aku baru je nak bawa motor. Ni tengok, dah standby nak pakai baju hujan ni. Tapi Saufi rapuh. Tapi Saufi rapuh. Nak bawa lagi motor. Ha, dia nak bawa lagi motor. Jadi je, tak apalah. Kita bagi dia bawa dulu. Dia kata sebab motor sedap, motor stabil. Satu je memang aku rasa aku bawa motor ni rasa stabil dia bawa. Tak ada rasa uyung ke apa ke. Memang sedap bawa. Gitu geng. Semua masih lagi steady. Oh, steady. Tidur kamera lu sehari. Setakat ni tak ada lagi motor di atas sana. Kita harap sampai ke akhir perjalanan tak ada motor atas towing. Mantap. Mantap. Masih lagi steady? Steady. Okay, hari ni nampak cuaca macam nak hujan eh. Kenyai hujan. Kenyai hujan. Ada info kenyai hujan tu. Bi, aku bawa lu abi. Kayak kat kenyai mu bawa. Ba, kenyai hujan. Oh semaru. Hey, login dulu.
eh. Hari ni kita berhenti tepi dalam. S1 ni ada masalah. Bateri dia berasap. Nasib baik tak meletup ke. Aku rasa mungkin problem apa ni, rectifier cut out dengan comnet. Sebab bateri dia mungkin tak charge lah. Bateri tak masuk charge. Pakai. Berasap lah. Oh, subat. Dahsyat geng. Macam mana kita nak lalu ni geng? Ada lori terbalik di hadapan sana. Lalu gimana mau lalu ni sih? Ada sebiji motor langgar lubang. Tapi bukan sebiji lah, senang cerita semua biji langgar lubang. Tapi yang sebiji ni rem dia pecah. Rem dia pecah. Aku alhamdulillah langgar lubang banyak kali juga. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni okey lagi. Nanti lah kawasan cerah kita tengok balik. Mana lagi kita? Kita lari kejap. Okey, kita pergi ke kedai jap. Sekarang ni pukul 2 pagi. Alhamdulillah kita dah sampai kampung. Tapi aku baru je balik daripada hospital besar ni. Sebab hantar juat tadi, dia kena langgar dengan lembu geng. Lembu datang langgar. Masa orang duit balik tadi lah. Tengah slow aku duduk belakang juat. Aku belakang jauh ke lah. Kita bawa slow je sebab cuaca hujan. Jadi kita bawa dalam 40-60 macam tu lah. 40 je aku rasa. Mungkin 40 lah sebab memang slow gila. Sebab aku bawa motor yang accident masa hari tu yang datang itu. Motor tu aku bawa sebab nak hantar balik bengkel. Owner motor tak berani bawa. Jadi aku bawa motor tu. Handle dia agak longgar sikit. Jadi aku bawa motor tu. Bawa memang betul-betul slow. Tahu-tahu tengah bawa, lembu datang dari tepi. Lembu banyak ah dengan anak-anak dia. Satu family lembu datang, memang betul-betul tuju dekat juat. Memang terus langgar. Pam, dia langgar juat. Aduh. So jom kita pergi tengok motor dia. Jom kita tengok motor juat. Nasib bawa slow je lah. Tengok sikit. Oh, kau set. Oh, master panisin habis. Oh, Brembo dah cabut. Calo baru 6000. Oh, calo sikit je. Dia tanya motor tadi. Sibuk tanya motor. Yang penting Brembo okey lah. Benda pertama dia tanya Brembo. Master pump Nissin ni sikit je. Angkut sikit. Lepas tu tak ada apa, exhaust sikit je. Exhaust tak apa, exhaust ni murah. Tak ada apa lah, sikit je. Magak ia kabeng tau. Bukan magak biasa bakar. Oh, pala kabeng.
Kena kot sikit. Polis balik ni. Okey, kepala tak ada apa. So sikit je lah. Sikit je. Korang tahu ke tak, lembu tu sampai terberak kena langgar. Bukan kena langgar, dia yang langgar. Dia langgar juga, dia yang terberak. Aduh, hai. Tapi tak apa lah, motor boleh buat balik. Yang penting juat okey lah. Ha, nanti esok lah kita pergi hospital tengok macam mana. Kita pergi bila buat. Sebab dia dah masuk uat tu. Motor aku masalah tangki ni. Tangki kotor. Tapi okey lah, bawa dah mampu sepanjang jalan pun. Aku bawa, aku baru cakap dengan juat ni. Juat kabur. Mereka ada sopi bawa orang dah mampu. Ada bawa. Oh, tu masalahnya aku bawa dia berapa kali mampu. Dari tempat kejadian. Ha. Lepas rumah aku dok mampu sikit. Oh. Apa mepah siap berambak je ni. Alhamdulillah motor aku selamat sampai. Cumanya apa tadi ah? Tadi rantai putus. Ni dah tukar rantai baru. Ni aku pakai rantai Tobaki. Kita tukar rantai baru Tobaki. Sebelum ni aku pakai rantai Yamaha Indon. Aduh. Lepas tu ni kita DIY letak getah dengan selotip. Alhamdulillah selamat sampai. Kena masa dekat gua Mustang. Cuma masalah sekarang ni tangki minyak kotor dalam. Dah tukar fuel cord. Fuel cord dah tukar. Pakai dah okey lah. Sampai dekat start dekat Kenyir. Dekat Kenyir problem balik jadi macam mula-mula itu. Tu tangki memang ada kotor lah kat dalam. Tak nampak sini dia dalam. So, aku kena tukar tangki lain. Alah-alah kita tukar tangki 5 liter sekali lah. Terus lah. Tukar tangki 5 liter. Settle lah masalah. Lepas tu kita dyno. Sebab ramai nak tahu horsepower apa kan. Tapi kan aku bagi rating 10 per 10 untuk motor S1 aku ni. Dari segi selesa. Dari segi keselesaan dia. Memang betul-betul sedap. Macam bawa motor standard. Seat sedap. Padahal seat kopi je. Yang penting suspension sedap. Handling lah. Handling memang sedap. Memang sedap gila. Oh, betul tak? Tegak tau. Tegak. Rasa kan ya. Dia muka bang. Aku nak tengok kabur. Lagi orang kata aku cakap besar. Tak kata je. Let go je. Tegak tau. Kau nak kata. Dari macam. Haa, tegak. Corner tu tak rasa lah. Haa, kita banyak motor-motor ni jauh. Haa, corner tu tak rasa. Ke memang selesa gila lah. Sebab tak pernah lagi aku rasa motor bawa motor selesa ni. Haa, S1 aku dulu pun tak sedap macam ni. Dia punya body. Body, maksud aku dari segi body. Engine tu kita tak nak cerita lah. Kita cerita pasal body sekarang ni. Handling, suspension, semua benda tu lah. Fork depan, apa ni, monoshock, boost center boost apa semua. Memang selesa, tak ada slack langsung. Corner tak ada buang. Kau? Kita duduk tunda pun, datang motor pun rasa dorang. Ha. Tapi tak lekor. Aku bawa motor Zang, layu. Motor ni. Buat sana ke? Kona sedap lah. Mantap. Cuma kena adjust sikit-sikit je lah. Taki petrol. Letak getah sweet arm balik. Dengan touch engine lah. Dyno.